Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjuk cara nak copy teks daripada image ataupun daripada PDF yang tak dapat convert ke Word lah. Okey. Pertama sekali kita mesti ada Telegram desktop. Okey. Telegram desktop kita install lah. Okey. Kan kalau Windows kita guna Windows lah. Kalau pakai Apple, cari yang Apple punya. Okay, get Telegram for Windows. Okay, saya punya dah ada. Okay, seterusnya kalau dah install, dia akan naik macam ni lah. Okay, tekan image. Okay, kita search image to text. Okay, image to text. Kemudian kita akan jumpa lah yang ni. Okay, dan saya akan okey, ni dia punya, kita tekan start lah. Okey, tekan start. Kemudian okey, kemudian kita carilah nota yang kita nak tukar ke teks tadi. Okey, contoh yang ni. Okey, saya tekan butang print screen. Print screen ni dekat kamu punya ni lah, kamu punya keyboard ni dekat sebelah butang delete. Okey, dia tulis PRTSC ni. Okey, tekan print screen. Kemudian pergi ke Telegram tadi, kamu paste dia. Okey, ataupun kamu tekan Ctrl V. Okey, butang Ctrl CTRL ni. Okey, kemudian jangan lepas butang kontrol dan tekan huruf V. Okey. Kemudian kamu klik pada gambar ni dan kamu crop dia. Okey, crop dia. Dan kemudian tekan send lah. Okey, tunggu dia proses menjadi tulisan lah. Okey, kita kena tunggu sekejap lah. Okey, dah. Jadi kamu boleh copy lah, copy dia dan masuk ke dalam slide kamu. Okey, kemudian kamu edit lah point dia. Okey, delete yang mana yang tak berkenaan. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.